Dewi Persik goda Rizky Billar, Lesti Kejora ungkap soal pelakor. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis. Kedekatan Rizky Billar dan Lesti Kejora berhasil menarik perhatian banyak orang. Salah satunya adalah artis Dewi Persik. Melalui unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya, Dewi mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya sedang bersama Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dalam foto itu, Rizky Billar dan Lesti Kejora kompak saling memandang satu sama lain. Dewi kemudian berdiri di samping Lesti Kejora dengan ekspresi yang tak mengenakkan. Di keterangan foto tersebut, Dewi menuliskan pesan yang pernah disampaikan Lesti Kejora. Ternyata Lesti Kejora pernah menyampaikan kepada Dewi Persik untuk tak menjadi pelakor dalam hubungannya dengan Rizky Billar. Jangan ada pelakor di antara kita, kata Dedi. @Lesti tulis Dewi disertai emoji tangisan. Dewi Persik juga mengatakan tak seharusnya Rizky Billar memperlihatkan pandangan seperti itu. Dewi mengaku takut terbawa suasana seperti yang di dalam foto. Kalau mandang biasa aja sayang, serem kalau baper. @Rizky Billar tambah Dewi Persik. Reaksi para netizen pun beragam. Ada yang menganggap lucu ekspresi Dewi Persik hingga permintaan untuk mengawal hubungan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Sabar mbak, baru bisa jadi nyamuk, tulis akun RGF Clip. Mami, terus kawal sampai halal yami cute, tulis akun Yuniarsih, Yuniarsih 560272. Sehat selalu mami, @Dewi Persik Real. Sehat lahir batin juga, tolong jagain mereka ya, terus kawal sampai halal, tulis akun Sinta Ainun Cahya. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk kawal terus hubungan Rizky Billar dan Lesti Kejora sampai halal. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.